Torik Halilintar dan Alia Mas Said resmi bertunangan pada 23 Juni 2023 beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan para undangan yang didominasi selebriti. Dalam acara lamaran, Torik menyiapkan seserahan mewah untuk Alia yang berhasil mencuri perhatian publik. Salah satu seserahan yang disiapkan adalah tas bermerek Chanel yang berada dalam kotak kaca bening berhias indah dan dibawa oleh Geni Farouk. Tas Chanel tersebut diperkirakan memiliki harga 114 juta rupiah. Selain tas, Torik juga memberikan make up, laptop mewah, perlengkapan alat sholat, hingga sepatu merek Adidas edisi terbatas. Sungguh seserahan yang tak main-main diberikan untuk Alia Mas Said sebagai bukti keseriusannya kepada perempuan tersebut. Namun, tidak semua seserahan yang diberikannya mencapai harga sefantastis Tas Chanel. Souvenir yang diberikan kepada tamu undangan berupa gift set berisi sabun berbotol keramik dan sebuah mangkuk kaca. Gift set tersebut berisikan botol premium warna putih dengan pom berwarna emas serta mangkuk kaca yang melengkapi gift set. Souvenir dalam acara lamaran mereka pun tak kalah menarik perhatian netizen. Pasalnya, dinilai sangat mewah dan berbeda dengan souvenir pada umumnya. Sementara itu, adik Atta Halilintar tersebut juga mengungkap alasan memilih Alia Mas Said sebagai calon istri. Lantaran, Torik tak ingin berlama-lama dengan hubungan yang tak jelas ujungnya. Ia pun mengaku sudah yakin dengan sosok Alia Mas Said.